Aloh! Dia sudah ada depan musuh ni! Lawanlah! Takkan nak berbual! Di sana. Aku berdiri dekat situ. Sampai bila nak habis, boleh lari. Kita pun tak habis. Itu juga tanya kau. Okey. Boleh, boleh, boleh. Ah!
saya. Jelang hari raya, berakhirnya puasa. Bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang, terlihat sini sana. Menyepi malam raya, saya akan fasting ah. Tak boleh puasa. Tak boleh puasa kenapa? My wife. Pregnant. Bini kau yang mengandung, engkau yang tak puasa. Aku ngidamlah. Isteri kau tak pernah mengandung. Macam mana kau nak tahu? Ya tak ya juga. Eh, why you carry the big bag kami ha? Ha? Aku ni kan kakak kau punya laki. Aku bagi peluanglah pada kakak kau supaya kerja dekat luar negeri. Kat Dubai, dah lagi tu. Dia skandal pula tu. Kau tengok di MMS aku. Dah lagi tu, dia minta cerai. Eh, selalunya suami bagi cerai dengan isteri pakai SMS. Bukan SMS. MMS. SMS lah. Kau suka tinggal lah. Now kau nak gimana sekarang? Where to go? Huh? I want to go your house. My house? Be sure not. Sure. Stupid. Mulan. Untan. Ya, Pak. Banyaknya makanan bapak beli. Ini untuk satu minggu. Pak, cukup ke ni? Makanlah untuk hidup. Jangan hidup untuk makan. Maksudnya, kita makan supaya kita hidup. Bukan kita hidup, makan. Inilah jadinya. Simpan sekarang kalian semua barang-barang ini semua. Cepat. Nanti dulu. Nak cek stok ni. Air kotak satu hilang. Cepat mengaku. Ni Pak. Aku dah agak punya. Buah apple pun hilang satu. Siapa bikin dia? Dengar sini. Dalam bulan puasa, sesiapa yang mencuri dikira batal puasanya. Tahu? Hei! Asal kau makan apple? Bapak baru cakap puasa bulat batal. Bulat makan lah. Hilang naik! Teruskan kerja! Itu kalau kita mau order, itu harus di kiri, belah kiri ya. Ya? Apa? Alamak, bu... Pak... Kau tengok sekarang dia maki aku pula. Kau tengok. Dia maki aku sekarang ni. Apa dia nak ni sekarang? Aku kena. Alamak, sakit dah aku punya hati macam. Hello. Ya. Berbual dah tak ya. Betul. Ya pak. Ya bisa. Oh itu. Oh bukan. Alamak. Itu tadi tu dia memerlukan sesuatu. Tak ada. Kau salah faham. Tak ada. Dia cakap benda tu. Dia maki aku ujang. Tahu. Ujang. Dia bukan maki itu. Bahasa Indon memerlukan sesuatu. Alamak. Macam mana communication ni? Whatever. Okay. Gampang. Itu gampang, Pak. Ya. Yuk. Kita jumpa. Ya. Ketemu. Ya. Kau ni sikit-sikit punya pasal pun. Alamak. Aku cakap kau ini satu masalah kau tak? Nah, macam mana kau nak meniaga sekarang? Ini satu masalah. Communication problem kau tak? Ini lagi satu problem kau tak? Kau tengok ni sales report sekarang. Ha? Kau tengok kayu kayan semua dah naik harga. Paku skru semua dah naik harga. Kau tengok berapa banyak kontainer kita dah order. Kau tengok sekarang berapa customer je kita ada. Dah 3 bulan lepas macam gini kau tak? Kau tengok. Cuba kau tengok. Tengok. Aku boleh baca lah. Aku dah tahu. Kau tak payah nak terangkan pada aku. Ini bukan satu masalah, dua masalah je. Sebenarnya ada masalah lain yang kau tak tahu. Kau cuba bangun. Aku nak tengok kau. Kau tengok ni kau punya necktie. Dengan kau punya short slip. Kau tengok kau punya seluar jeans berkoyak lagi. Alamak, kau tak pakai kasut, kau pakai slipper.
Macam mana kau nak approach customer dengan cara begini, Ujang? Nama dah bagus, Ujang bin Jamaluddin. Dah glamour, dah cantik. Ha? Eh, nasib baik aku kau punya business partner tau. Alang tau, bukan orang lain. Tak pandang rendah pada kau tau, Ujang. Alah, eh, setakat macam gini, pakai salah ke apa? Alah. Kau dapat ada customer? Kau tengok cara aku melayan customer macam mana. Belajar, belajar dengan aku. Eh? Kau tengok, kau ada buku kau tulis. Oh, cantiknya. Apa khabar, Pakcik? Baik. Boleh saya bantu? Ya, memang saya nak beli barang. Ya? Ah, bagus tu. Sini macam-macam barang ada. Makcik, makcik kalau berkenan apa-apa, kasih tahu juga. Kalau inari makcik beli, makcik inari juga dapat hadiah. Kalau tidak, saya kasih hadiah dulu, makcik. Kamu siapa ini? Boleh saya bantu? Ya, sebenarnya. Eh! Awak ni saya kenal ni. Awak tukang masak nasi mama. Ha? Eh, bukan-bukan maksud saya. Pelakon drama, kan? Saya. Mari, mari. Duduk sini. Sila. Duduk. Terima kasih. Kenal-kenalkan. Saya Alan. Saya Atika. Dengan panggilan? Ika. Ika. Macam ada magnet. Ini alangkah bertuahnya saya dan kedai saya ni dengan kehadiran pelakon pujaan hati saya. Terima kasih. Adakah belum-belum puasa muka aku tengok macam rimau? Kenapa, ha? Makcik? Ni orang muda dia layan, orang tua tak layan. Apa ingat orang tua tak ada duit ke? Ya ke? Ha. Ni, ada tak apa-apa yang Ika nak cari? Sebenarnya Ika cari perabot rumah untuk rumah baru Ika. Oh, rumah baru? Saya. Ada sini macam-macam ada almari, katil ada, macam-macam ada. Dengan saya sekali nak beli pun boleh. Ha? Macam gini tak boleh jadi, makcik. Ha. Makcik kata, ni datin Siti Nurhaliza lah. Datin Siti Nurhaliza lah. Pergi, pergi dia. Pergi jumpa dia sekarang. Pergi jumpa dia sekarang. Adan tinggal di mana? Ya. Ini alamatnya. Ini satu blok dengan Abang Long saya. Rumah baru dia. Tingkat berapa? Tingkat dua. Samalah tu. Kalau dah jodoh tak ke mana, nenek kau. Ini orang tua banyak duit tau. Mana tempat boleh beli? Boleh? Boleh apa? Boleh belahlah. Wah, bukan main marah lagi. Tak ada, makcik tu memang suka bergurau. Kalau dengan saya bergurau kasar. Kadang-kadang gini-gini lah saya. Masya Allah. Bulan-bulan puasa ni hujan pula. Kalau biasanya kering, tekak. Kalau tengah puasa pun, kalau tengok air hujan pun sedap, ya. Eh, busu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Amboi, hujan-hujan pun pergi shopping. Oi, banyak betul belanja nampak. Tak adalah, Bang, ni untuk 3 hari aje. Ya, oh, masya-Allah. Ya, bukan muhrim, boleh tukar tempat. Maaf ya. Maaf. Busu. Apa? Apa ni makan kat sini? My stomach very pain. Astaghfirullahalazim. Dengar sini, Busu. Mari sini. Busu. Sebenarnya kalau kau tak puasa ataupun kau puasa, itu hak kau. Kubur kita, kita jawab masing-masing. Betul? Betul. Tapi kalau kau buat macam ni, kau ni, orang macam ni, buat malu bila kita berdepan dengan orang alim. Asing, bukan alim. Asing. Apa maksud ngah? Iyalah. Nanti kan kalau diorang tu tertanya, kenapa ada orang Islam yang boleh makan di depan khalayak ramai pada siang hari? Kita nak jawab apa? Lagipun. Angah dalam bulan puasa ni, Angah nak buat amal jariah tak? Dah menjadi satu kewajipan. Jadi kalau Angah nak, Angah tolonglah sorong bakul ni, Angah. Masya Allah, kalau dah perkara baik, kita tak bolehlah jangan sekali-kali kita ni lambat-lambatkan. Mestilah kita melakukan dengan secepat mungkin untuk mendapatkan keberkatan di dunia dan juga di akhir. Akhir? Ustaz. Ini yang namanya kurang ajar. Assalamualaikum.
Kita sudah sampai. Waalaikumsalam. Alamak. Wah, dah macam labu dan labi. Apa dah kena dengan kau berdua ni, Bulat, Buntat? Kami cuma nak cari pahala di bulan puasa aja, Pa. Ah, kami pun dah siap makanan istimewa buat bapak dan Pak Lang. Bapak bangga dengan sikap kau berdua, Bulat, Buntat. Kau tengoklah, kau tengok. Makanya, setiap bapak-bapak yang soleh bakal dan akan mendapat anak-anak yang soleh. Ya, dan bapak saudara yang soleh juga. Apa kata kita tengok persiapan daripada anak-anak yang soleh? Silakan dulu, Bapak Long pergi dulu. Yang tua dituakan. Mak Datuk, nak buat buka ke? Nak buat keluri? Baru kau tahu anak-anak yang soleh punya persiapan. Anak bapa, kau nak semua dia. Nanti! Ada yang tak kena ni? Hei! Cek! Baik mengaku. Bang, kenapa tak jadi makan kat luar? Kata nak makan kat luar. Masya Allah. Adalah sebenarnya lebih afdal bagi kita untuk berbuka di dalam rumah Ma. Daripada kita ni berbuka di luar. Kalau kita buka bersama, ini adalah untuk kebaikan kita. Persoalan saya ni, Ngah, kenapa kita tak jadi makan luar? Bukan nak dengar Ngah ceramah. Perut saya kau dah lapar ni, Ngah. Saya lekan naik darah tau, Ngah. Kenapa Angah periksa-periksa ni, Angah? Jangan salah sangka. Adalah menjadi kewajipan kita sebelum berbuka puasa untuk memeriksa. Sebab apa? Kemungkinan makanan-makanan ini tergolong dalam makanan yang haram. Ingat. Nak ingat kami berdua ni makan makanan yang haram ke? Ha? Sebab sekarang ni dah banyak penipuan. Penipuan tentang lehe. Lehe pula. Label. Penatlah berbual-berbual macam gini tak masuk-masuk. Alah, belum azan, Angah. Belum buka, Angah. Ya. Oh, ya. Kalau macam tu, itu tak sengaja. Kalau tak sengaja, hukumnya tak apa. Apa? Minum, Angah. Tak apa. Allahu Akbar Allah. Dah azan. Nanti, nanti jangan sentuh ni. Ha, kau tengok. Kenapa dia punya kilat ni semacam je? Yang tanam ni Arab Pekan ke Arab Baduin yang tanam ni? Kau dah sentuh ni ya? Nanti, nanti. Ini rambutan ke apa? Pokok dia jenis apa? Kenapa rambut dia tak tumbuh sepenuhnya? Kalau belum sempurna, mana cacat? Kita makan benda yang cacat, kita punya kerohanian yang akan cacat. Angah, kau makan je, Angah, dah buka. Tak bagus, makan bercakap-cakap. Nak ambil, Angah. Kau orang main bedal aja. Ni tengok ni, nanti ni jangan sentuh dulu. Ini macam mana ni? Yang tanamnya apik atau yang tanam pakcik? Yang tanam api ke pakcik, yang itu buahan, boleh dimakan, halal. Mana boleh macam ni? Itulah aku cakap, korang tak nak. Wah, ini sebenarnya jangan main-main tahu dengan hukum. Kau tengok pinggan kau ni. Apa? Made in USA. USA sebelah mana? Saya gunakan duit yang halal, saya beli pinggan untuk makan. Duit kau halal, pinggan ni haram. Ini pintu ni, pintu ni. Orang apa yang buat pintu ni? Kau keluarlah! Dutakan aku duduk rumah aku. Belum melahirkan kau tak beli tin susu. Awak! Ini maknanya membazir. Membazir tu adalah haram. Ya, mana tahu.
apa ni? Eh, cendol? Siapa dah tinggalkan cendol kat sini? Tak senonoh biar kerja. Abang Lang. Ya, ya. Ya, Ika. Abang Lang, sebenarnya Ika kan macam berkenan. Berkenan? Berkenan dengan siapa? Berterus teranglah. Cakap. Ika ni kan sebenarnya kan dah berkenan sekali dengan saksofon ni. Yang mana satu? Yang ini. Oh, ada. Alang boleh dapatkan yang ini. Betul. Agak-agak bang, sebelum hari raya Ika boleh dapat tak? Ah, Ika punya pasal besok sebelum subuh Alang dapatkan. Sebelum subuh buat apa? Okeylah Balang. Kan rasa Ika balik dulu eh. Dah nak balik? Dekat ni macam terpinggir sangatlah nak berbuka dengan apa? Cendol. Cendol? Kebetulan Ika. Ika tunggu jam pergi mana-mana. Terimalah pemberian ikhlas cendol ini dari Alang untuk Ika. Terima kasih. Macam mana ni? Abang Alang boleh tahu. Sekilas ikan di laut sudah tahu jantan betina. Sekilas melihat mukamu yang rupawan sudah tahu Ika yang punya. Betul ke ni? Betul, Ika. Saya tak nak balik. Gitu. Tak nak balik. Lama-lama sikitlah duduk sini, jangan Ika. Jangan, puasa. Oh, ya, biar dulu, bang. Eh, Lang, kau ada nampak aku punya cendol aku tuk atas meja tadi. Nampak tak? Cendol? Dekat atas meja ada cendol. Cendol tu aku punya. Kat atas meja tadi aku taruh. Kau punya? Alah, Ujang. Aku ni kan bisnes partner kau. Cendol kau, cendol aku. Cendol aku, cendol aku. Sudahlah, benda kecil. Lupakan aja. Tapi cendol tu kan mak aku yang buatkan tau. Dia bekalkan aku sebelum aku pergi kerja tadi. Eh? Ni macam yang pakaian kau pakai hari ni dengan necktie, dengan t-shirt ni semua tak kena. Pakaian kau ni, jeans kau masih koyak. Customer kau tengok lari tau. Alah, kau ni betul lah, Ujang. Eh, salah apa aku tukar fashion? Ini sekali suap dah habis, Pak. Kenapa kita dia suruh berpuasa? Sebabnya untuk memberi keinsafan kepada kita tentang orang-orang lain yang sedang kelaparan. Tahu? Eh, halo, mari kita mulakan. Nanti dulu. Kita buat yang sunat. Ya. Minum air putih, makan kurma dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu. Ya arhamar rahimin. Amin. Silakan. Okay. Alung, besok malam lepas terawih, saya ingat saya nak pergi cari hantu. Cari hantu? Ha. Eh, orang dalam bulan puasa sibuk cari malaikat nak jumpa Lailatul Qadar, kau nak jumpa hantu? Saya kan anggota kumpulan hantu. Mana ada kira malam apa? Ha. Jadi kawan saya kata ni, ada tempat tu ada besar punya hantu. Muntah tak pernah tengok hantu. Boleh ikut tak? Belum pernah tengok hantu. Belum. Pak Lang. Boleh ikut sekali eh? Lupakan pasal hantu. Sekarang cepat-cepat makan. Lepas makan kita solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Mari. Biasa.
Hello, buntat tu bulat. Course clear, course clear. Over. Good job, Lieutenant Tad. Tunggu apa lagi? Alamatan, bapak dah manggil lah. Ada dengar? Ada dengar? Oh, ha? Buntat kentutlah. Patut bawa petai. Ish. Ada dengar betul-betul dengar betul-betul. Ada dengar tak? Apa Pak Lam? Ha? Pak Lam pun tak dengar apa-apa. Oh. Eh, tapi orang kata tempat ni keras. Ha, nampak? Tengok. Ha, nampak? Nampak? Pak Lam. Ha, asap Pak Lam. Pijak batu nisan. Bukan batu nisan. Ini batu pecah rumah. Oh, yang buat rumah eh? Ya. Ha, tu pasal tempat ni keras. Tak percaya mentakkan kepala tu. Tak apa. Tak payah. Kita teruskan. Pegang. Abu, ingat spider kang tadi. Mana kayu tadi? Ah, sebenarnya kat dalam tu lah. Kawasan yang Pak Lang kata tadi, kawan Pak Lang kata itulah tempat kawasan keliaran hantu. Tapi bulan puasa ada hantu ke? Ada, ada yang hantu jadi hantu, yang jadi orang, yang hantu jadi orang, orang jadi hantu pun ada. Yang hantu menghantui hantu-hantu ni pun ada dan macam-macam hantu pun ada. Habis kalau ha? Hantu dihantui hantu? Itu pun ada. Kita-kita ni pun boleh jadi hantu. Oh, hantu. Ha, kita pun boleh jadi hantu. Boleh. Mari. Habis kalau kita boleh jadi hantu apa-apa lah. Dah tak payah dah macam gini pun dah macam hantu. Tak apa, boleh. Jadi kan? Semangat tu kasi kuat. Macam-macam barang Pak Alang ada bawa. Jangan risau, jangan takut. Malam kita tempuh, kita redah kuatkan semangat. Apa kelibat lalu kita tu? Pak Alang dah bawa kemenyan hantu apa semua ada dekat dalam ni. Jangan risau, jangan takut. Ada nanti. Kita akan tempuh. Kalau dia betul-betul dekat depan kita, kita lari. Jangan nanti dulu, nanti ini testing. Oi, dah lagi jauh kau ni. Itu kan testing. Tengok Pak Alang, sorry. Dah kuat? Dah. Mari kita tempuh. Hati-hati. Mari. Wenny Hao. Salam sejahtera. Welcome, my friends. We meet again. Tap, tap, town. Aku ingat orang saja puasa. Rupanya-rupanya kita kena puasa, eh? Aku dah lama tak makan darah orang lah. Oh, yeah? Alah, orang. Yeah, orang, orang. Ayah, kalau orang lapat lah. Wah, simpang lah. Wah, simpang lah. Mari kita pergi attack. Eh? Mari kita pergi serang. Ya. Lu pergi dulu. One, two, go. Wah, cepat itu gumuk terbang lah. Wah, mau pergi. Okay, your turn now. Okay. Ikan, wah, pendek-pendek one pendek can fly very fast, ah, huh? Stupid pendek, my turn now. Dua-dua.
saya hormati dan saya muliakan Abang Long dan yang hadir, hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tu. Jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kita bersyukur kerana kita dapat berkumpul pada hari ini dalam majlis yang dipanggil sebagai majlis iftar. Majlis iftar ini walaupun kecil, tetapi adalah bagus untuk kebaikan kita bersama. Jadi bila kita dapat bersama, maka kita akan lebih mesra. Astagfirullahalazim. Ini bukan muhrim ni. Tak boleh macam ni. Puasa kita ni sebenarnya terbagi kepada tiga perkara. Tiga perkara yang berbeza. Jenis yang pertama, puasa yang dikenali sebagai puasa wah bulan. Bukan wah bulan. Puasa wajib. Wah bulan kat Kelantan. Tapi tak apa. Tak apa. Jahil-jahil pun dia pandai bersuara. Nak belajar kata. Berikan tepukan sikit kepada kawan kita. Kedua. Puasa yang dikenali sebagai puasa sunat. Tapi kalau orang tak sunat, boleh puasa ke Pak Ngah? Bila kita sebut sunat, dia bukan sunat tu. Dia sunat ni. Sunat ni, dia sunat ke tak sunat ke, dia boleh berpuasa. Faham ya? Faham, bagus. Puasa sunat ni boleh buat Isnin dan Khamis. Ingat perbezaannya. Isnin, Khamis, puasa sunat. Jangan kau sunat Isnin, Khamis. Tiap-tiap Isnin, Khamis kau nak sunat. Itu gila. Dan yang ketiga ni, ialah puasa yang dikenali sebagai puasa Nazar. Puasa Nazar, tengok tu. Walaupun dia terselindung, tetapi kerana ilmu, ilmu dapat tembus kepadanya. Tepuk tangan untuk dia. Bangga kita sebagai sebuah keluarga ni. Dan cakap pasal puasa ni, tak guna kita berpuasa kalau kita tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Sekali jerit. Apa gunanya? Terima kasih. Saya nak bercerita sikit. Ini saya ada bagi satu contoh. Lagi-lagi kepada golongan muda. Golongan muda bila kita sebut, bermulalah buka puasa kamu dengan manis-manisan. Dia cuma kenal apa? Kenal coklat. Coklat. Coklat dia kata manis. Ini coklat tak dapat keberkatan. Macam mana nak dapat keberkatan? Bukan semula jadi. Pokok-pokok yang tumbuh semula jadi, keluarkan buah kurma. Jadi bila kita nak berbuka puasa, penting juga kita tahu sama ada kurma ni manis dia okey ataupun manis dia tak okey. Tak puasa ke? Astaghfirullahalazim. Puasa Pak Ngah dah batal tau. Pak Ngah tadi tengah tunjukkan demonstrasi. Kalau dah masuk dalam mulut, dah jadi rezeki kita. Jadi apa kita buat? Kita mesti telan. Lagipun bergantung pada niat. Puasa kita ni sebenarnya terbagi pada niat. Tiga niat. Ada yang berpuasa tu dipanggil puasa am. Yang kedua, puasa tu dipanggil puasa khusus. Yang ketiga tu ialah puasa yang dipanggil khususul khus. Puasa am ni hanya setakat lapar dan dahaga. Kalau puasa khusus, khususnya, khusus. Orang dah buka hubungnya. Ini namanya geloh. Jo. Makan, makan. Ini Along ada ajak sikit di hari yang mulia ni. Kalau boleh, solat subuh hari ni Along nak salah satu daripada adik Along mengimamkannya. Dan yang paling layak sekali Along tengok adalah Angah. Sudahlah Along. Alah, tiap-tiap tahun Along jadi imam, biarlah Along je pergi. Tidak. Ini hajat. Takkan Angah tak sanggup nak sampaikan hajat Along? Kalau sudah sedemikian, mana bisa kita menolaknya? Dan macam suara Ustaz Ahmad Dahri. Ahmad Dahri? Along ambil udu. Ya, silakan.
Paman Dari. Tapi aku ada problem. What happened to you, ha? Doa kuno aku tak tahu. Kau tahu? Alah, very chicken. Eh, you want to long one or you want to short one? Yang panjang lah. Biar yang panjang. Ah, you listen first, ha? Okay. Kuno aku nafas tak sampai pula. Ya, pendek sudahlah. Sotong, sotong. Kunut. Itu aja. Ya. Kau lah adik ipar aku dunia akhirat. 1000 bidadari untuk kau di syur. Thank you. All the best. Yes, thank you, thank you. Jangan sampai. Silakan, silakan, silakan. Alang. Ya, terima kasih. Diri dengan saf lah, eh. Tengok ni, tengok ni. Itu line tu untuk apa tu? Line tu sebenarnya adalah untuk kita berbaris. Ah, ikut line eh. Ya, rapat sikit. Satu inci pun jangan lepas. Ya. Very good, very good. Eh, stomach in, chest out. Apa ni? Melendut-lendut nak sembahyang macam gini. Minta mohon maaf lah. Ya, Along. Ni kelihatan ni tengah-tengah lah seolah-olah ada longkang di situ. Harus dirapatin. Ya, kalau tidak nanti syaitan dengan lori-lorinya masuk. Ya, mohon maaf ya. Macam Ustaz Ahmad Dari ya. Sebiji. Confirm. Busu. Ya, komat ya. Busu. Komat, komat. Okay. Allahu Akbar. Allah. Eh, baru berapa bulan ni? Itulah. Sembahyang setahun sekali. Kotak tu bezakan mana satu azan, mana satu kamat, mana satu takbir raya. Tadi tu takbir raya, bodoh. I wrong, wrong. Wrong. Very, very wrong. Ni, kamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Qunut. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa saja senyap. Baik aku bagi salam, kan minta salam. Assalamualaikum. Ini sembahyang subuh ke sembahyang mayat? Subhanallah. Eh, agaknya dia minta yang panjang tak? Tadi aku baca pendek. Aku bedal yang panjang. Qunut. Subhanallah. Allahu Akbar. Jahanam aku. Eh, dah sujud. Lebih baik aku selamatkan diri aku. Ini macam tak boleh jadi. Cabut dia, cabut dia. Along. 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 Pak Imam dah lari. Ha? Pak Imam lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Abang Alang. Ika, ni Alang ada bawakan sedikit kuih dengan cendol buat buka puasa. Terimalah. Eh, cendol. Macam mana Abang Alang tahu Ika suka cendol? Alah, tempat jatuh lagi di Kendang. Ini kan pula tempat bertepuk. Kan hari tu Ika datang kedai Alang dan Alang bagi Ika cendol? Ingat tak? Oh, ya. Alah, Ika lupa. Akan tepuk lagi? Belum tua dah lupa. Eh, marilah jemput masuk. Eh, tak apalah. Tak payah. Marilah. Ah, yalah. Terima kasih. Ujang, Jamaluddin. Apa kau buat sini? Ika, apa dalam plastik beg tu? Kasih tengok sini, tengok datang ni. Teruk, 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 teruk. Apa dalam ni? Ha? Cendol. Cendol. Cendol.
soalan kau tadi. Cakap lagi sekali, aku terlupa. Apa kau buat sini, Ujang? Apa aku buat kat sini? Kau tak perlu tahulah. Tapi aku dah tahulah, Alang. Tahu apa? Hey, Alang. Aku tahulah siapa yang curi cendol yang mak aku bekalkan aku pagi waktu aku nak pergi kerja tu. Ha? Yang aku sampai kempunan jatuh dalam longkang. Kau tahu tak? Hey, kau jangan nak cuba rampas ikan dari tangan aku. Sekejap. Hey, Alang. Hey, Alang. Alang, Alang menyeluk bekasan. Biar sampai ke pangkal Ujang lah. Hah? Buang masa seluruh pakar saham ni semua. Kau nak seluruh apa kau seluruh? Bodoh ni kerja ni semua. Eh, aku nak seluruh pakar saham salah ke apa? Ah, ini bukan salah tak salah. Ini pasal kau nak merampas mata aku. Sekarang aku nak cabut nyawa kau. Siap sedih! Hah? Muay Thai. No! Ujang jangan lupa. Nanti dulu, Ika. Hari ini, Alang gagal untuk berbuka puasa dengan Ika. Tapi Alang berjanji. Besok, Alang akan belanja Ika berbuka sama-sama. Whatever lah. Ika! Ada saja je duduk sini, hirup udara segar. Hirup udara ke, hirup air atau hirup asap? Tak baik tau tuduh-tuduh macam tu. Kau tak puasa pasal ngidam. Aku tak puasa pasal uzo. Please, can give me little bit? Little bit. Okay. Kalau kau nak minum, ya aku bacakan doa dulu. Okay. Jangan tengok sana, sana. Kau tengok orang sana, sana. Aha, nah. Nah, ambil ni, minum. Dah, aku dah bacakan dah. Thank you very much. You my big brother. Yeah. Minumlah. Tahun ini, Busu rasa Busu nak masak untuk air raya lah, lauk-lauk semua. Untuk rumah kita orang semua? Yelah. Pasal hangat kan tak ada. Busu nak buat sate. Bagus juga. Nanti Alung panggil Bulat dengan Buntat tolong Busu. Ah, baguslah tu. Alung ni ada ajak. Ha? Ajak apa Alung? Malam ni Alung nak panggil semua adik-beradik Alung datang ke rumah Alung bersaur beramai-ramai. Pasal besok kan hari Minggu. Alah, Alung bawa ajalah adik-beradik Alung yang lelaki. Busu nak buat kuih lah Alung. Alung tahu. Apa terkencit? Kenapa ni bang?
Kena cerit beri. Apa? Aduh, apa tak boleh? Apa tak boleh? Aduh. Masya Allah, dia telah mendapat keberkahan. Padahal muka dia setan. Kali ini Ika mesti syok. Dapat makan nasi lemak syok dan nasi ayam penyet syok. Di tempat yang bertuah, dimakan syok. Alang tahu, Ika syok kat Alang. Dan Alang syok kat Ika. Kan? Ika cuma nak cakap satu je. Apa dia? Syoknya. Silakan. Buat baju raya. Bapa nak tukar sofa punya kain sama meja makan punya kerusi punya kain. Hello boss. Hey, hello. Apa khabar? Abang. Awak siapa nama? Alex. Saya Along. Abang Long. Okay. Ini saya pernah bulat. Okay. Ini buntat. Ini apa ada ini sini bikin barang? Apa nak cari untuk lantai, untuk rumah punya atau nak pry atau rumah atau sofa nak tukar apa sih kita pun ada buat. Saya memang mau tukar saya punya sofa punya kain. Okay. Meja makan punya kain pun saya mau tukar. Okay. Dia punya kursi punya kain. Ada baru punya kain? Ada kemen kasih. Yang ini kain yang terbaru. Yang ini. Wah, cantik ya. Dia ada bunga. Dia boleh atas lain, bawah lain pun boleh ya? Ya, boleh. Okay, saya tengok. Okay. Dia ada jalur punya. Ini saya mau pakai bikin saya punya sofa punya belakang. Belakangnya. Dia punya belakang. Dia duduk di tempat, awak taruh ini. Bunga satu, besar punya bunga. Macam inilah. Macam mana? Okey. Bunga satu sini. Okay. Lu sengit, potong. Price. Mesti bagus. Okey. Confirm. Jadi. Abang, macam mana ini kain workmanship? Okey, Darren. Dia punya kain, semua saya punya sarai cakap banyak henti. Bagus. Workmanship saya mau try. Saya mau tengok awak punya wajib bagus ke tak bagus. Oh. Saya mau test sekarang. Buntat bangun. Bola! Ya, Pak. Ini baby elephant datang. Kau baring kat sini. Baring. Baring betul-betul. Telentang. Dalam juga sofa aku lah. Bangun! Pergi belakang. Saya tengok cek.
Puas hati. Workmanship saya puas hati. Sekarang duduk. Yaren. Ya. Awak tengok itu sofa? Sofa, ya. Ah, saya mau tukar dia pakai kain. Boleh kasih good price? Boleh. Ah, itu saya suka. Itu saya suka sama awak. Tapi ya. Saya mau siap lusa. Lusa. Hari balai apa? Macam susah sikit eh, bang. Alamak, lu gua sobanya bikin sama lu. You punya pasal lah. Salah. Kain, lu punya pasal. Mana lu tengok cantik, lu kasih tukar. Okey. Okey ya, lu okay. Siap ha? Ya. Thank you. Nanti orang kat air sama lu. Okey. Duduk. Bulan? Ya, pak. Ambil air. Okey. Tolak. Tapi bangsa ni pula first time ni cucuk. Baru first time. Eh, kau buat first time makan how many time? You tell me, Uncle? Many time. Many time. Eh, sate mak bungsu kau ni power tau, power. Puas hati lah dapat makan sate tahun ni. Itulah, mak sudah bilang. Pasal mak bungsu makan sate. Ah, ni, kau tengok ni. Kau tengok si bulat ni. Sate mentah pun dia makan. Eh, apa ni? Eh, bang, golden ticket lah. Golden ticket? Ya, engkau telah memenangi golden ticket. Siapa kau? Aku Willy Waka. Ini factory sate aku yang punya. Tak, you Willy Waka lah and the sate factory. Muka dia macam penyanyi lah. Penyanyi Waka. Kau bukan. Kau berdua sudah menang golden ticket. Kau boleh makan sate ikut suka hati mak bapak kau. Suka hati mak bapak. Eh, tak apa lagi. Kita seranglah. Nanti tak boleh bawa balik. Ha? Apa lagi? Seranglah. Lupa. Esok. Kau hantar sate pun nak joget. Letak sini lah. Ha, apa lagi? Lantaklah. Ha, apa lagi? Ha. Lupa. Hiburkan mereka. Willy Waka and Sate Factory. Willy Waka and Sate. Willy Waka and Sate Factory.
Kau mengigau apa ni? Mengigau apa? Ada orang gini-gini, gitu-gitu. Tapi ada orang kecil-kecil semua. Apa tu? Alah. Cucuk sate pun boleh mengigau. Alah. Ha? Dah tolong, cucuk tu. Banyak lagi tu kat dapur. Sofa ni beli kat mana ni? Oh, sofa ni semua Ika beli dengan anak balang lah. Itu pun tadi pagi baru sampai. Bulat! Bulat! Balik! Eh, Abang Long. Eh, sorry lah. Sorry, dia air raya ni belum masuk dalam dulu. Kita datang lagi. Ambil dan jalan. Biar bapak selesaikan masalah ini. Kau budak-budak jangan ikut campur. Masuk dalam. Alang! Ampunkan dosa Alang. Kau dah buat dua kesalahan besar, Alang. Pertama, kau tak pergi sembahyang raya, kan? Kedua, kau samun harta benda aku kerana perempuan, eh? Cerita dia begini, Alung. Cerita dia begini. Sebenarnya, Ika ada buat tempahan sofa kat kedai Alang. Sofa yang dia tempah sama sebiji serupa macam sofa Alung. Tapi, sofa yang dia tempah tak sampai-sampai lagi. Oleh kerana dia ada buat rumah terbuka, Alung, Alang tak sampai hati, Alung. Tengok rumah dia tak ada sofa. Kesian kan, Alung? As you know, I love her very much. Jadi, Alang pinjamkan dulu sofa Alung. Ini semua semata-mata kerana menjaga nama baik perniagaan Alung. Adikku. Adikku, Alung. Alung. Alung, dia. Alung, dia, Alung. Alung bangga dan kagum dengan sikap mulia Alang demi perniagaan. Alung tidak marah. Susah nak dapat hati semulia Alung ni tau. Terima kasih, Alung. Lagi satu, Alung. Apa lagi satu? Alung, Alung dari ujung sana. Ujung sana. Dari ujung sana. Alung, permainan ini cantik, Alung. Banyak orang puji, Alang. Banyak orang puji memang cantik. Iya. Ika pun suka nak pinjam permainan ini. Boleh, Alung? Ika pun suka. Ya. Kau cakap Ika, jangan cakap permainan ni.
dia nak televisyen, dia nak Xbox, washing machine, apa barang dapur, asam garam, ambil! Tidak, dia nak yang permainan ini dulu. Boleh, Alon? Sekarang saya ambil sekarang. Boleh. Sekarang saya gulung, Alon. Alon, tolong gulung, Alon. Aku pun kena! Okey. Lampang, usah ni kepada aku. Saya nak apa cepat dia pasal rumah buka dia tu. Alon, lagi satu, Alon. Lagi satu, dia nak ikut kita keluar beraya, Alon. Saya dah ajak. Boleh, ya? Lantang kau lah! Terima kasih, Long. Terima kasih banyak-banyak, Long. Selamat Hari Raya, Long. Selamat Hari Raya. Bapa! Apa ni? Baju Raya tak muat lagi. Sama. Eh, tuan kan pergi tempah. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berdasar fitrah menurut perintah agama. Ini kita beraidilfitri, berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis berat di hari lebaran. Minal aidil wal faidin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Puan Arab mana ni dah nak beraya dengan kita? Ini bukan Puan Arab. Ini anak saudara korang. Bulat. Bulat? Oh, Bulat? Baju raya semua tak muat. Baru beli dia pun tak muat. Nasib baik ada baju arwah mak dia. Itulah Long pakai kan? Abang Long, apa kata kita bergembira berhari raya bersama keluarga hari ini? Abang Long ada tugas. Tahun ni abang jemput tak banyak. Abang cuma jemput ini aja. For member only. Itulah kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang. Wah, ramainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat raya. Selamat raya. Bang, ada perempuan Arab datang rumah kita. Baguslah tahun ni ada orang Arab beraya kat rumah kita. Assalamualaikum. Bang, haram bang. Jadi ada orang Arab, ada orang zaman batu. Nanti dulu. Patah balik. Beratur baik-baik. Masalahnya begini. Bukan saya tak nak ajak awak masuk dalam untuk menyambu selera. Tapi masalahnya, kalau awak-awak semua datang begini tak apa. Yang ada tu bawa anak, bawa cucu. Bila masuk dalam, sibuk, leceh. Panjat bangku, panjat itu, panjat ini, debak, debuk semua. Habis semua, gelas dia langgar, pecah. Air tumpah nak kena lap. Jadi setahun lepas saya buat kira-kira, saya punya kerugian banyak. Jadi tahun ini, saya buat di luar saja. Minta maaf lah, ya. Tak ada makanan ke? Ada. Kami dah siapkan dua jenis makanan. Nak ada apa? Ada ayam penyet special dengan nasi lemak syuk. Nak order? Nasi lemak satu. Nasi lemak. Ni Arab ni? Ayam penyet. Ayam penyet. Dia faham. Yang ini.
Ayam penyet. Ayam penyet. Ayam penyet kita share. Okey. Share. Okay. Bagus juga. Saya nasi lemak. Oh, nasi lemak. Oh, saya yang sunah sudah. Kurma. Kurma belum puasa tu abang dah habiskan. Oh, Tak ada. Lain-lain. Kurma dah habis. Habis. Oh, kalau tak macam tu senang-senang sudahlah. Dan nasi ayam penyet dengan nasi lemak campur. Campur. Saya ikan penyet. Saya yang apa yang? Udang penyet. Udang penyet. Baiklah, saya ambil lah ya dulu makanannya. Jemputlah makan kuihnya. Silakan. Jemput. Kuih ni kalau nak makan baru buka. Kalau terbuka aja masuk angin. Pegal. Saya ni bukan aja apa menyambut orang datang, tapi welfare pun saya jaga juga. Ini pasti dengan duduk. Duduk. Baik. Dia saja. Yang lain semua berdiri. Kalau dulu saya buat di dalam, tahun ini buat di luar. Ya. Kalau di dalam umpama dia bikin buffet lah. Buffet pun masalah juga tuan-tuan. Masalah bila dah ambil mangkuk, bila ambil pinggan, ceduk sana, ceduk sini. Bila dah makan paruh jalan, dah tak boleh makan, perut kenyang. Dah membuang-buang semua. Along. Ini kita nak beraya ke nak dengar ceramah? Dah datang. Dah sampai. Air tak ada kecil. Sini yang ada air putih. Air putih? Ginilah, kita pun tahu air putih tu awak suami isteri je lah minum. Ni nak pergi mana ni? Kita balik. Balik. Waalaikumsalam. Ambillah, bawa balik. Waalaikumsalam. Hai. Terima kasih. Dalamnya ada banyak tau. Kau share dengan budak ni. Bang, saya bukan budak lagi. Saya dah beristeri. Sini, isteri saya. Wah. Dah mengandung dah. Dah berjaya. Kalau gitu, ini dah pun dah besar. Lebih besar daripada dia, bang. Jadi, kasih je yang dalam ni, bang. Yang ini, bang. Tolong dah sampai, kan? Saya wakil anak saya. Terimakasihlah ya. Okey. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak pernah melihat sifat ini, sifat manusia terpilih. Oh, ya Ustaz. Ya. Doakan untuk keberkatan tuan rumah yang peluk. Yeay! Di masjid panah. Mari kita jahlah. Selamat Hari Raya. Lori rosak. Abang Long, isteri saya pun dah rosak. Aduh, Abang Long. Bukan rosaklah. Dia nak beranak ni. Nak beranak. Panggil ambulans. Gini. Tak apa panggil ambulans. Dekat sini dah ada hospital. Alang kurun sekarang. Dekat. Dia di sini. Dekat sini.
Cepat-cepat bawa dia ke hospital. Okey. Alung nak cuci telur ni, telur ni rosak. Eh? Oh, dah jauh dah. Sebelah aje. Sebelah sini je. Cepat, dia cuci telur ni. Mari mari sini. Father, like son. Ah, tanya Abu Sultan ya. Tanya. Thank you very much. Tanya, abis siapa nama baby ni? Later you call Abang Alung first. Okay, call Abang Alung. That's my baby. What name? Yeah. Hello. Alung. I ni Busu dah selamat. Lahirkan anak. Eh, Busu pula ni. Isteri Busu, eh? Lelaki, eh? Boy. Boy. Tak ada ni jadi si Busu ni tanya nama lah. Kasih nama yang sesuai. Ha? Wih, bagus tu. Okey, nanti saya kasih tahu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, ini Alung kata, sempena hari raya, baik bulan raya baik ini, di Sawal yang mulia, dia suruh namakan baby ini Sawal. Sawal? Sesuailah tu nama tu. Memang bagus lah, Sawal. Jadi, sama-samalah kita doakan. Moga-moga panjang umur kepada Sawal. No! Sawal Gonzalez. Akhirnya puasa bergema.